Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku Berita Anggraini. Nah, di sini aku sedang ada di peternakan sapi. Tepatnya di Dusun Kelenceng, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Kalian penasaran kan ngapain aja aku di sini sama teman-teman aku? Ikutin terus ya. Seru-seruan bareng di sini. Nah, benar banget. Jadi kalian jangan kemana-mana, ikutin kita terus. Oke, let's go. Hai, hai. Kita bertiga sedang berada di kandang sapi Besco Farm loh. Di mana ada beberapa sapi betina, jantan, dan anak sapi. Nah, di sini ada bapak peternak sedang melakukan pemberian makan pada sapi, yang berupa konsentrat, edamame, dan kacang-kacangan. Selain itu, pembersihan kandang perlu dilakukan setiap harinya agar susu yang telah diperah tidak terkontaminasi. Ini adalah salah satu alat vakum yang digunakan untuk memerah susu. Nah, seperti inilah kondisi kandang sapi perah Besco Farm yang ada di Ajung. Nah, kebetulan sekali di Besco Farm ada kegiatan edu wisata. Mereka dijelaskan tentang peternakan sapi mulai dari hulu hingga hilir. Kali ini peserta berasal dari SMK Negeri 5 Jember, yaitu jurusan peternakan. Kami bertiga beserta siswa-siswi SMK Negeri 5 Jember dibimbing oleh Bapak Nyoman selaku manajer koperasi Galur Murni. Kami semua dibimbing menuju lahan di mana lahan rumput gajah adalah salah satu sumber makanan sapi. Setelah itu, kita juga diajarkan memberi minuman susu kepada anak sapi dan memerah susu secara manual. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan susu sapi yang ada di Besco Farm, di mana susu murni dijadikan suatu produk olahan, yaitu susu pasteurisasi dan yogurt. Dengan produk olahan tersebut, Besco Farm memiliki berbagai varian rasa. Nah, ini salah satu produknya Besco Farm loh. Patut dicoba ya, jangan lupa mampir ke Besco Farm. Saya sedang bersama dengan Bapak Nyoman selaku manajer di koperasi Galur Murni gitu. Untuk sejarah peternakan sapi perah Besco ini seperti apa, Pak? Ya, jadi ini kan diawali dari keinginan kita untuk memasyarakatkan sapi perah di Jember. Karena sapi perah itu kalau di Jawa Timur adanya hanya di daerah barat, kalaupun di daerah timur itu terakhir di daerah Lumajang. Jember, Banyuwangi itu belum ada. Makanya kita pengen sapi perah nanti ini harus ada di Jember, harus banyak dipelihara oleh peternak-peternak di Jember, karena potensi keuntungannya lebih besar dibanding ternak potong atau yang lain. Untuk lembaganya sendiri bagaimana? Apa berbeda dengan masyarakat di sini atau ada lembaganya? Ya. Jadi kalau sapi perah itu memang harus bersama-sama, karena dia kan dia harus ngirim susu ke pabrik. Kan tidak mungkin kita ngirim ke pabrik sendiri-sendiri. Pasti harus bareng-bareng. Makanya kalau di sapi perah itu harus dalam kelembaganya harus ada lembaganya, atau dalam bentuk koperasi atau apapun, yang penting harus bareng-bareng. Nah, kalau kita ada koperasi sapi perah, kemudian ada kelompok-kelompok ternak. Nah, Besco ini sebenarnya salah satu kelompoknya. Tapi
karena dia sudah berorientasi pada bisnis, makanya dia punya nama Besco Farm. Untuk sapinya sendiri, apa ada ketentuan dari umur berapa untuk dilakukan pemeriksaan sapi? Ya, jadi mungkin ini kan sama dengan dunia pertanian. Kapan padi itu mulai tumbuh bunga, kan begitu. Nah, sapi perah itu, sapi karena dia mamalia, dia akan produksi susu kalau sudah melahirkan. Nah, sapi melahirkan itu biasanya umur 2 tahun setengah. Jadi dia dikawinkan umur 1 tahun setengah, buntingnya sama dengan manusia 9 bulan, beranak di umur sekitar 2,5 tahun. Nah, jadi beranak itu baru mulai produksi. Habis itu udah terus produksi tiap hari. Untuk batas melakukan pemberian susu itu kan setelah sampai kapan? Iya, sampai kapan gitu, Pak? Jadi sapi beranak des langsung produksi susu tiap hari. Sapi itu setelah 3 bulan setelah uterus atau kandungannya normal dia dikawinkan lagi. Harapannya kan bunting lagi. Nah, sapi itu dikeringkan atau enggak boleh diperah pada saat dia buntingnya 7 bulan. Jadi ukurannya itu bunting 7 bulan itu, bukan berapa lamanya. Jadi kalau anggaplah normal nih ya, dia habis beranak 3 bulan dikawinkan sehingga bunting 7 bulan diberhentikan, berarti totalnya itu 10 bulan produksi dikeringkan karena dia bunting 7 bulan. Untuk yang 2 bulan ini untuk persiapan beranak, jadi selama 2 bulan nggak boleh diperah susunya biar nanti waktu beranak dia induknya bagus sama anaknya. Produksinya apa untuk hasil susunya itu? Ya, jadi susu kita harus punya hubungan dengan pabrik ya. Kalau dengan pabrik itu berapapun diterima. Karena Indonesia ini kan 70% masih impor. Terus pabrik juga kekurangan. Jadi susu mau produksi berapapun diterima oleh pabrik. Cuma kita juga mengembangkan untuk produk lokal. Jadi berupa susu murni, terus susu olahan pasteurisasi ya kayak gini dibotolin, ada yogurt. Nah itu untuk kita jual ke masyarakat karena ada kebutuhan masyarakat, tapi mayoritas kita jual ke pabrik. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Oke, sama-sama. Itulah wawancara dari Bapak Nyoman selaku manajer di peternakan sapi perah Besco. Itu tadi kegiatan kita hari ini. Sekarang kita mau siap-siap pulang. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Jangan lupa di like.